Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita pada malam ini setelah beberapa bulan tak berjumpa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Memadailah bagi Allah ini pengurus kami, penolong
kita risau, kita bimbang, keluh kesah 5,000. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah. Dan ayat ini juga dengan Nabi Ibrahim ketika mana nak dilemparkan ke dalam api oleh Namrud dan goncu-goncu dia. Dah habis berdakwah dia dengan Namrud. Namrud ni salah seorang daripada 4 orang pemimpin yang telah kepala yang menguasai daripada timur ke barat di Babylon, Iraq sana dulu. Sekian lama Nabi Ibrahim berdakwah dan tak mau pakai, tak mau terima. Last sekali dia nak bakar Nabi Ibrahim, dah tak ada cara lain. Last katanya dalam hadis di hujung sebutan Nabi Ibrahim, hasbi Allah. Memadailah bagi Allah yang menurut menolong kami. Dia PKP ni punya lama. Daripada tak boleh sebut hand sanitizer sampai hari ni boleh sebut lah. Boleh lah lancar laju sebutnya hand sanitizer. Dia okey lah tu. Bab berlumba-lumba melakukan kebajikan, kebaikan. Babul mubadirati ilal khairat. Malam ni kita belajar, insyaAllah kita baca hadis-hadis berkenaan dengan berlumba-lumba melakukan kebaikan, kebajikan. Firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebajikan. Fastabiqul khairat ni maknanya Allah suruh kita berlumba-lumba melakukan kebajikan. Kebajikan ni termasuk belakalah. Yang wajib itu pasti, yang sunat itu kita cari. Macam malam ni berlumba-lumba kuliah, dapat 40-an lagi. 40-an lagi ke? Esok boleh lebih sikit kot. Tepung jenuh agak tu, AJJ nak pati betul-betul. Macet satu persatu, IC bawa, mask bawa, sejadah bawa. Supaya terkeluar daripada AJJ 21 tu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'indat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya yang luasnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bila disebut syurga ni sudah itu Allah sebut mu'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abi Hurairah tuan. Abi Hurairah ni namanya sebelum Islam katanya Abdus Syam, kemudian dah memeluk Islam dipanggil Abdul Rahman. Tapi tak dikenali sangat Abdul Rahman ini, lebih dikenali dengan nama gelarannya Abu Hurairah. Sebab dia gemar bermain dengan kucing, tolong kucing, suka kucing. Dan Abu Hurairah ni adalah salah seorang daripada ahli Sufah. Ahli Sufah ni mereka yang duduk di Masjid Nabi ketika mana di Madinah. Di ujung Masjid Nabi itu dia ada buat satu sufah, satu tempat yang duduk situ. Orang-orang yang tak ada rumah duduk di situ. Biasanya ahli sufah ni mereka-mereka yang fakir, yang miskin, yang tak ada rumah, kadang-kadang makanan pun tak berapa nak cukup, maka duduknya di situ. Ramai, jumlahnya tak ditentukan. Ada yang kata 50, ada kata sampai 100, ada kata sampai ratus-ratus duduk di situ. Dia keluar masuk duduk di situ. Jadi mereka ni tak minta-minta. Nabi sayang sangat pada ahli sufah ini. Ahli sufah ni kerja dia duduk di situ, kerja dia duduk di situ mengaji. Mengaji dengan Rasulullah, bersahabat dengan Rasulullah. Sampai ada yang balik ke daerah masing-masing, ada yang terus duduk situ. Dan di antaranya Abu Hurairah. Berapa banyak Abu Hurairah ni dia meriwayatkan hadis. Hebat orangnya. Kala katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali salihati fasatakunu fitanun kaqit'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumshi kafira.
wa yumshi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Maknanya segeralah kamu mengerjakan amal-amal yang saleh, karena akan berlaku suatu fitnah seperti malam yang sangat gelita. Dalam keadaan itu terdapat seorang di sebelah pagi bersifat mukmin dan di sebelah petang bersifat kafir. Begitu jugalah sebaliknya, sebelah petang dia bersifat mukmin dan sebelah pagi bersifat kafir. Dia menjual agamanya karena kepentingan dunia yang sedikit. Yakni maknanya sehingga Tuhan hadis ini menganjurkan kita ini bersegera buat kebaikan. Kebaikan ini jangan ditangguh, langsung buat walaupun sedikit. Bila kita tangguh, dia tak barangkan, dia tak jadi macam yang kita hajatkan pada mula-mula hajat kita nak buat itu. Nak bersedekah ke apa ke, buat terus, langsungkan buat terus. An-Abi Sirwa'ata Bikasrin Sini Muhammadati, ini cara nak bacanya, wa fatiha, cara nak baca hurufnya Sirwa'ata tu. Uqbata bin Haris radhiyallahu anhu qala, sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Asra, fasallama summa qama musri'an fataqatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisa'ihi fafazi'an nasu min sur'atihi fakharaja 'alaihim fara'a annahum qad 'ajibu min sur'atihi faqala zakartu shay'an min tibrin 'indana fakarihtu ay yahbisani fa'amartu biqismatihi. Daripada Abu Sirwa'ah, apa katanya? Dia kata Abu Sirwa'ah tadi, Sirwa'ah ini kata, aku sembahyang asar, solaitu, aku sembahyang, yakni sembahyang asar, wara'an Nabi SAW. Dia sembahyang di malakan Nabi bersama dengan ahli jemaah yang lain, sama dengan ahli jemaah yang lain. Setelah baginda memberi salam, lalu bangun tergesa-gesa melangkah barisan orang ramai menuju salah satu bilik istrinya. Lepas habis daripada solat, Nabi bangun dan terus tergesa-gesa keluar-keluar pergi dalam bilik sebuah rumah istrinya. Rumah bersambung dengan musola, dengan tempat sembahyang. Janganlah berlaku, bila jangan berlaku, para sahabat pun rasa tertanya-tanya lah, kenapa Rasulullah bersikap begini? Tentu kalau tak ada sesuatu, jangan berlaku macam ini. Maka orang ramai tercengang dan dengan perbuatan itu. Kemudian baginda keluar semula dan melihat orang dalam keadaan hairan. Bila Nabi keluar, tengok orang bakal tercengang, rasa hairan. Baginda pun bersabda, bila tengok Rasulullah macam tu, Rasulullah dia tak tinggalkan orang ni dalam keadaan tercengang-cengang, question mark, so persoalan, tak tahu hujung pangkah. Maka Rasulullah selesaikan, aku teringat sepotong emas dalam simpanan kami, aku khawatir bahawa ia mengikat aku, oleh sebab itu aku perintahkan supaya emas itu dibahagi-bahagikan. Rasulullah ada teringat ada benda yang nak dibagikan kepada orang, sama ada benda tu hak yang wajib dibagi ataupun perkara kita teringin nak buat sedekah segala bagai. Maka takut ditunggu-tunggu ni macam-macam benda boleh jadi, terus dilangsungkan. Macam kita pun contohnya Jumaat esok rasa nak kubur RM10 dalam tabung kubur ni, jangan nak kubur usah lagi lah esok dan lusa lah. Dia turun dia jadi lah, mula 10 turun, 5 turun, 4 turun sendiri. Lala tak payah nanti bulan depan lah. Duk ada dalam poket tu rasa nak kubur malam ni turun kubur je. Dia tunggu esok-esok lain kira. Dia mentara nak tunggu esok tu syaitan boleh cucuk malam macam-macam tu kan. Alah tunggu esok lah malam ini nak pergi kena dulu. Tentarik ke apa-apa sebut tentarik tu yang awal tu kan. Oh, untuk wajib bertentarik pergi jalan ni. Sampai tak terikut dia kita. Pesanan tu, berhenti awal.
ayam fitri aja gak lupa apa tadi. Nah, ayam pisang arwah aja cerita. Itu jangan ditunggu, selesaikan pagi. Pekabar baik. Al-Jabir radhiyallahu anhu qala qala rajulun nabi sallallahu alaihi wasallam yauma uhudi ara'aita in qutiltu fa aina ana qala fil jannah fa alqa tamarati kunna fi yadihi summa qatala hatta qutila. Daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Uhud. Pada hari perang Uhud ni datang seorang lelaki, dia tanya pada Nabi. Dia tanya, "Oh, bagaimana pendapatmu kalau aku terbunuh dalam perang ini? Wahai Nabi, kalau aku masuk dalam perang ini aku terbunuh. Apa pendapatmu?" Maka jawab Nabi, "Fil jannah." Surga ada tempat kamu. Betul niat kamu, betul perbuatan kamu, firjanah surga tempatmu. Maka orang itu segera membuang beberapa biji kurma yang masih ada di tangannya, tengah berpegang tamar itu. Sama ada dia nak makan, dia nak bagi ke apa, dia tuai buang. Mana dia bukan buang, mana dia tinggalkan, dia tinggalkan. Kemudian ia berperang sehingga mati terbunuh. Qatala hatta qutila. Qatala berperanglah, berbunuh-bunuhan. Qatala fa'ala yufa'ilu. Qutila daripada perkataan yang sama juga, daripada qatala juga. Di Arab ini juga tuan-tuan, kalau qatala dia pengen mati, membunuh ataupun telah dibunuh. Kalau qutila dibunuh. Qatala potong, qutila dipotong. Baca dengan dibaca lain, bunuh dengan dibunuh lain. Dibunuh ni maknanya ada pahit, ada orang yang bunuh dia. Itu qutila, tak sama dengan qatala. Maknanya dia masuk, bila dia sebut nak cerita semangat kebajikan ni, bila kata fastabiqul khairat, walaupun di medan perang sahabat ni dia lepuk, dia tanya, "Wahai Nabi, kalau aku masuk dalam medan perang ni aku kena bunuh, apa pendapatmu?" Nabi jawab, "Jannah, dia juga tempat kamu." Dia tak tunggu lama. Dia tak kata nantilah bagi orang pelan-pelan Nabi baru pun nak masuk. Ataupun tengok kalau musuh lemah baru pun nak masuk. Tunggu sang lagi lah pun nak tengok. Ada mau isu lah tengok macam mana. Dah, dia terus pergi tuan-tuan. Terus pergi orang-orang mati. Allah dapat dah ya, perempuan dia. Dia bukan macam kita tunggu salam, salam tunggulah, tunggulah. Itu jenis kita. Jadi orang yang fasta bikul khairat ni dia tak ada tunggu. An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ay sadaqati a'zamu ajra qala anta saddaqa wa anta sahihu syahihu tafsha al-fuqara tafsha al-faqara وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu dalam riwayat salihin ini banyak hadis-hadis daripada Abu Hurairah. Katanya seorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, datang lelaki ini dia tanya, "Wahai Rasulullah, sedekah seperti manakah yang lebih besar pahalanya?" Pahala sedekah ni tuan-tuan dah tentu dah besar. Di antara pahala sedekah, pahala yang besar ialah pahala sedekah. Sampaikan orang-orang itu disebut orang-orang yang mati itu Rabbana absorna wa sami'na fardi'na ni'ma salihin inna mu'minun. Sampai masuk dalam kubur dan melihat segala-galanya. Ulama kata mereka nak minta balik ke dunia ni, tak kata pun nak pergi umrah ke nak buat apa tak, nak bersedekah.
Fata sotakau akun naminah sholihin. Kami nak harus sedekah untuk anak mengifatkan segala harta. Kita masa kita hidup ni kita tak terasa sangat nak bersedekah. Sedekah tak semestinya banyak. Sedekah tak semestinya duit. Apa-apa saja yang boleh ambil manfaat daripada kita, kita bagilah. Kira kita suka bagi makanan, kita bagi makanan. Kita jenis suka bagi duit, bagi duit. Kita suka bagi pakaian, bagi pakaian. Apa-apa yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Orang lain terasa dia ni kehadiran dia tu orang terasa banyak senang bagi pada orang, bukan menyusahkan orang. Orang macam ni, Allah di sana esok akuan dia tu lain macam Allah Ta'ala lagi. Maka sahabat ditanya, sedekah macam mana? Dah tahu sedekah tu benda yang paling, tapi sedekah ni kena ingat ke tuan? Sedekah ni nak kena ingat. Kalau di zaman Nabi, bila turun ayat sedekah, Allah Ta'ala bagi tahu kelebihan-kelebihan fadilat orang yang sedekah, gandaan-gandaan pahala. Maka orang-orang Islam, orang mukmin ni pakat berlumba-lumba bersedekah. Oh, sahabat dulu dia macam tu. Turun ayat sedekah, pakat-pakat bersedekah ni. Tapi yang zaman tu diganggu oleh orang-orang munafik. Orang munafik ni dia kata apa? Bila dia nampak satu orang sedekah banyak harta, dia kata riak. Ra'i liri'a'an nasdiya ini sedekah banyak ini nak tunjuk kepada orang. Bila datang satu orang susah pula sedekah dengan disa'i segantang sikit saja, dia kata apa? Allah Ta'ala maha kaya, tak berhajat dengan sedekah segantang sikit tu. Dia kata gitu pula, biar tak payah sedekah. Ada orang berhati. Sampai Allah Ta'ala turunkan ayat bagi warning, amaran kepada puak-puak munafik ini, yang mereka ni azab neraka jahanam yang amat dahsyat. Kalau kita nak dengar cakap orang habis gelas sedekah banyak, dia kata kita riak, sedekah sedikit kita kata dia kata kita kedekut, maka sedekah kita kagilah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis ini dia kata apa? Bila dia tanya sedekah dalam keadaan yang bagaimana yang besar pahalanya ya Rasulullah, maka jawab Rasulullah, bersedekah dalam keadaan sehat ketika kamu sayang kepada harta, takut menjadi miskin dan sedang mengharap akan kekayaan. Jangan engkau menangguhkan sedekah sehingga nyawa sampai ke halkum baru berwasiat pendek. Maknanya sedekah yang paling baik waktu kita sendiri pun berhajat, kita dalam keadaan himpun kekayaan, dalam keadaan kita takut jadi miskin, waktu itu bagi. Kami tak banyak pun ikut tahap, ikut level lah. Kalau iman macam kita ni ada 1,000 bagi, ada 1,000, ada 1,000 bagi, 10, ada 10 bagi, 1,000, ada 1,000 bagi, 10, macam tu lah. Kalau 1,000 bagi 1,000 balik dengan Allah, apa hak? Tak ada duit, naya mungkin mau setahun. Boleh nak jadi macam Sayyidina Abu Bakar. Kalau nak bagi habis semua, dapat gaji 2,000, 2,000 bagi habis. Balik rumah orang tanya mana kan? Kami pilih mana sahaja, mana berat, mana abang sedekah habis. Habis di rumah nak makan apa? Yang bagi 1,000 tu dia ingat habis sebulan tersebut tu lah. Bagi sikit. Sama juga kita pergi pasar malam, kau orang minta sedekah nak bagi, bagi tak bagi sudah. Tapi tak bagi jangan kita redik, jangan kita retak, jangan kita marah-marah. Kamu padan kuat. Bagi sedikit, tak bagi pun tak apa. Jalan-jalan. Yang payahnya bagi RM50, balik rumah tu renang 5 hari. Minggu depan pergi cari pula pasal malam yang sama jumpa. Minta maaf lah bagi balik 45 aja. Itu nak bagi RM5 dah juga. Terbagi 50 lah jadi hari nanya. Jadi nanya aku. Bagi kita kata bagi agak-agak. Aku tak ingat dah apa yang aku bagi ni. Nak ajar hati. Nak didik hati kita ni supaya ikhlas. Itu yang penting. Itu kata Nabi. Yang paling baik kamu sedekah dalam keadaan kamu pun berhajat, kamu takutkan kemiskinan dan sedang mengharapkan kekayaan, telah dengar setiap itu
menangguhkan sedekah. Jangan tangguh. Waktu tengah ada tu tengah jangan tangguh. Kita waktu tak ada ni memanglah kalau aku ada orang aku nak sedekah masjid tu sikit, rumah anak yatim sikit, rumah orang tua sikit, kawan-kawan aku sikit, dia tengah tak ada. Memanglah semua nak bagi. Bila Allah uji dia ada tu tuan-tuan lebih daripada hak sendiri pun. Kadang-kadang dia lagi kedekut daripada kita susah pun. Ini kena ingat. Sebab tu kata insyaAllah. Allah akan berlebih insyaAllah. Cuba saya upaya sekuat apa yang kita nak buat. Jangan kata Nabi kau tangguhkan sampai nyawa dah sampai ke halkum. Nyawa dah sampai di sini dah. Maknanya nyawa kita ni arum. Dia keluar naik ke tadi kan. Dah daripada nyawa duduk sihat tubuh badan. Tengah ada. Waktu tu tak sedekah. Tahu je duduk mengaji fadilah sedekah. Pahala sedekah. Tak kuat pun. Tapi bila nyawa kata Nabi dah sampai di halkum, dia sebut nyawa sampai di halkum di tuan-tuan Nabi dah. Taubat pun nak taubat ya sebelum waru-waru-waru. Sebelum nyawa sampai di halkum. Orang kalau nyawa sampai di halkum ni nak cakap apa pun payah lah. Tak tercakap lah, mata terbeliak aja. Lidah dah kelu lah. Yang bawah tu habis tu lah ada orang kata. Maknanya tu lah otak dah tak ada, tak ada, tak ada nyawa, tak ada apa lagi dah. Dah sampai sini, waktu dah sampai-sampai, nak sampai-sampai sini, barulah waktu berkata Nabi baru nak cakap apa dia? Hendak berwasiat, hendak bersedekah untuk si bulan sekian, untuk si bulan sekian, dan untuk si bulan sekian. Waktu tu baru nak kata, tak lepas dah. Waktu tu pula payahlah nak cakap pada benda lain, dia bertarung dengan sakaratul maut waktu ni tuan-tuan. Maka janganlah kita ni, janganlah kita duk nak tunggu sampai tahap begitu. Waktu macam tu barulah nak infak harta, baru nak sedekah, baru nak beribadah. Oi, tak boleh dah. Tak ingat apa dah waktu tu. Badan ni dulu melentang-lentang gitulah. Kalau menerap-menerap lah, nak ubah badan pun tak boleh. Hanya menunggu malaikat mau datang cabut nyawa dah di sini-sini dan nak keluar tak lepas nak buat apa. Janganlah sampai di halkum baru lah. Maknanya di sini kata hadisnya jangan tangguh lah. Jangan tangguh. Waktu tengah sedap, tengah ada, tengah okey, tengah ringgit, waktu tu bagi nak bagi. Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أخذ سيف يوم أحد فقال من يأخذ منها مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا قال فمن يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari peperangan Uhud menawarkan sebilah pedang kepada para sahabat beserta sahabat beserta bersabda, Nabi waktu perang Uhud tawarkan pedang dia ni kepada para sahabat. Faqala, sambil bukan tawar saja, sambil Nabi bercakap. Nabi kata apa? Siapakah suka menerima ini? Ni, Nabi tunjuk bisaifihi pedangnya ni. Siapa yang suka terima pedang ini? Pedang Nabi ini. Hampir semua para sahabat menadah tangan mereka sambil menjawab, Ana. Siapa tak mau tuan-tuan? Orang yang paling mulia atas muka bumi Rasulullah SAW, kalau ditawarkan sesuatu daripada hak milik dia, semua orang tak sopan dia ke, baju dia ke, capal dia ke, pedang dia ke, perisai semua dah. Jadi para sahabat zaman tu pun waktu pegang kubur, bila Nabi tanya siapa nak perang ini, pedang ini, maka semua sahabat tadah tangan, dah. Nah, gitu.
Tapi Nabi kata apa? Siapakah yang akan menerima ini dengan penuh tanggung jawab? Mereka senyap sebentar. Ni siapa nak terima pedang? Ni kata Nabi, bukan terima pedang saja. Terima pedang dengan penuh tanggung jawab. Guna pedang untuk apa? Pergi perang. Agar kau kena pergi perang. Senyap habis semua. Ingat lagi saja. Tiba-tiba dalam tuan-tuan, tiba-tiba berkatalah Abu Dujanah, seorang sahabat Abu Dujanah ini radhiyallahu anhu, aku sanggup menerimanya dengan tanggungjawab dia seorang. Tanda tangan, ya Rasulullah, aku sanggup terima dengan tanggungjawab. Ni orang kata fastabiqul khairat, dia terima dengan tanggungjawab. Dia tahu bila dapat pedang apa yang aku kena buat, apa yang aku patut buat, apa yang aku akan hadapi, risiko lepas. Bila tu dia dah tahu lah. Tapi dia reda, dia ambil, dia terima. Maka dia pun mengambil pedang itu dan terus menggunakan memenggal leher kaum musyrikin. Dia ambil pedang itu, dia menuju kepada ambil pedang itu menuju dalam peperangan, memenggal leher orang-orang musyrikin. Bukan balik suruh simpan di rumah, ilah bagi jantik dah. Itu semua orang tak. Az-Zubair bin Adi qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fashakawna ilayhi ma nalqa min al-hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum. Waktu ini daripada Zubair bin Adi katanya, kami telah menemui Anas bin Malik radhiyallahu anhu di Basrah. Anas sahabat, mereka pergi jumpa Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi, sahabat muda Nabi. Waktu Rasulullah daripada Mekah pergi ke Madinah, Anas umur baru tak sampai 15 tahun lagi. Duduk dengan maknya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini, Malik ini nama kepada bapa Anas. Malik yang saya ambil jauh sikit, Malik ini suami kepada Ummu Sulaim. Bila Ummu Sulaim ini masuk Islam, Malik tak nak masuk Islam. Dia balik tengok-tengok isteri dia masuk Islam, dia marah, dia mengamuk. Bila dia mengamuk, dia keluar pada rumah, dia kata aku tak nak balik rumah dah. Dia keluar-keluar, dia dibunuh oleh musuh dia, mati Malik. Bila Malik mati, Ummu Sulaim jadi janda yang hebat lah, yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kahwin pula dengan Abu Talha. Abu Talha ni orang kaya. Maknanya dengar Malik dulu ada seorang anak namanya Anas. Sebab itu Anas bin Malik, Abu Talha tadi bapa tiri kepada Anas. Maka bila Rasulullah sampai di Madinah, tuan-tuan kita selalu sebut, ramai orang minta nak duduk di rumah. Suruh Nabi duduk di rumah dia, Nabi duduk di rumah dia. Maka ikut Nabi di rumah dan hantar dia berhenti. Bila Nabi duduk di rumah satu Abu Ayyub al-Ansari, macam-macam orang datang. Orang datang berjumpa dengan Nabi. Orang datang bawa itu, bawa ini, persembahan hadiah itu, ini, itu, ini. Kemudian mak Anas ni pun datang jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, aku tak ada aku nak mati. Tapi yang kau ni seorang anak ni, Anas. Anak kepada Malik dulu ketika menanggu bersuamikan Malik dulu. Biarlah dia duduk dengan wahai Rasulullah menjadi pembantu. Maka Anas ni duduk dengan Rasulullah di situ lebih kurang 10 tahun. Sebab tu Anas, kalau dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas, lalu disebut dalam matan hadis itu, Anas bin Malik khadimah Rasulullah, akan dikubur khadimah Rasulullah. Anas bin Malik khadam, jadi pembantu Rasulullah SAW. Dia ada 2-3 orang yang dapat yang membantu Rasulullah. Di antaranya Anas bin Malik. Dan ada yang satu lagi, Allah SWT, saya lupa. Ada seorang lagi yang mereka ni kalau Rasulullah perlukan hajat air, mereka akan bawa air. Bila Rasulullah bangun tengah malam nak berwudu, mereka sediakan air. Mereka duduk di sini. Maka Anas ni bila duduk
wahai Rabb Anas, buat begini, jangan buat begitu, jangan buat begitu, buat begini, tak pernah. Ini nak beritahu kepada kita, ya Anas ni dia integriti. Kerja dia perfect, kerja dia cantik sampai tak ditegur Nabi. Yang kedua nak menunjukkan akhlak Nabi SAW, tak suka cari salah orang. Tak mengawal sahaja, bahkan dia tunjuk sendiri cara bagaimana nak buat, tak ada orang lain buat. Jadi bila antara orang yang rapat dengan Rasulullah, Anas bin Malik ni lah, sahabat tanya kepada Anas ni. Sahabat tanya kepada Anas di Basrah, mengadu beberapa hal mengenai Hijaz. Jawab Anas radhiyallahu anhu, maknanya ada pemimpin di sana tu, mereka ni macam mana nak cerita, mengadu pula pada Anas. Anas kata apa? Bersabarlah kamu sekalian, wahai sekalian, bahawa sesungguhnya keadaan zaman dia akan datang lebih buruk lagi daripada zaman sebelumnya, sehinggalah kamu menemui ajal menuju mati. Keterangan ini aku dengar daripada Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi sendiri sebut dan Anas didengar, Nana sampaikan kepada sahabat ketika itu dan sampai pada kita hari ini. Kita mengadu susah-susah-susah. Waktu itu keadaan akan jadi lagi teruk daripada masa akan datang, Nana sebagai tahu. Maka sabarlah, sampailah kepada kita hari ini pun kalau kita tengok macam-macam yang berlaku itu ini. Sabarlah kita. Itulah ungkapan yang paling-paling penawar bagi kita pun sabar. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال السبع الحل أو تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنيا مطغيا أو مرضا مفسدا أو حرما مفندا أو موتا مجهزا Amin dajjal fa syar'a fa syar'a'ibi yuntazaru amis sa'ata fas sa'atu adha wa amar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah beramal dengan amalan kebajikan sebelum tiba 7 perkara. Ingat tuan, cepat-cepat nanti sebelum tiba 7 perkara ni, nak susah payah nak rebut, buat sebelum datang 7 perkara ni, kebalikan. Hal tantazihuna illa faqra'a umsiya, maknanya apakah yang kamu nantikan selain papa yang melupakan? Sebelum papa yang melupakan, papa dia macam tua nyanyuk, belum nyanyuk beramal ibadah lah. Kalau dah tak tahu mana baik mana buruk, waktu tu tak dikira. Atau kekayaan yang menyombongkan, kaya tapi sombong. Waktu kita tak kaya mana ni, oh kalau aku kaya aku gini, dia dah kaya jadi sombong. Dengan orang susah kita sombong, nak berinfak bersedekah kita tak tahu, kata orang harta jadi fakir balik, kita tak tahu. Ini tuan-tuan, jadi lumrah orang kaya jadi sombong ni memang ditunjuk kepada Nabi. Sebut pada satu ketika dulu itu, yang Allah uji 3 orang yang dulu miskin, orang pun tak suka, kawan pun tak ada, si buta, si sopak dan yang 3 orang itu, buta, sopak, buta. Yang akhirnya dah jadi kaya-kaya dan tak mengaku lah. Seorang je yang buta dia mengaku itu semua nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan sampai tahap macam tu tu. Kaya yang jadi sombong. Kalau orang kaya sombong, orang miskin sombong lagi teruk lah. Atau penyakit yang merosakkan, atau penyakit kita tuan, ya Allah, kita tak mau dah penyakit ini. Siapa nak sakit ke tuan? Tak siapa pun nak sakit. Lepas tu duduk baca doa tu, dalam PKP ni siapa ingat doa? Allahumma inna na'udzubika minal gharasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam
minta Allah Ta'ala jauhkan daripada penyakit kulit, daripada penyakit sopok, penyakit gila termasuk nyanyuk, dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Bila datang penyakit berbahaya, tuan-tuan, fikiran kita terlampau berpatu asyik fikir sakit kita itu nak bangun ibadah puasa lemah kadang-kadang. Kadang-kadang sampai tahap putus asa. Waliyazubillah min zalik, tak mau. Penyakit ini. Penyakit ini pula bukan kita boleh jamin. Kita tak kena dah. Kita tak boleh jamin yang aku selamat pada penyakit dah. Bila dah kena tak boleh nak malah. Usaha ikhtiar itu pasti, itu mesti nak kena usaha, nak kena ikhtiar. Ada orang sakit yang tuan semua kita tengok kan. Dia sakit sampai mati dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak jadi macam. Ada juga yang sakit tuan-tuan dulu nampak bagus mengaji semayang bila sakit Allah begitu dah tinggal habis semua. Mengaji tak mau semayang, tak mau duduk mengeluh ya. Ini yang kita tak mau, kita cukup-cukup takut. Kita tak mau yang macam ni tuan-tuan. Lebih-lebih lagi tengok orang sakit sampai boleh baca Quran sampai ke mati Allah maknanya dia tahu sakit aku Allah bagi, sembuh aku Allah bagi, hidup mati aku Allah yang menentukan. Apa tua yang nyanyuk? Dahlah tua nyanyuk pula tu. Tua saja tak apa, tapi tua nyanyuk sampai tak ingat apa dah. Nak balik rumah sampai ke market, nak pergi market sampai ke masjid, nak pergi masjid sampai ke rumah. Bermana jadi rumah katanya dah tak ingat apa dah. Tapi yang malamnya balik masjid semua memang nak ke masjid kan. Maknanya okey tak nyanyuk lah tu. Nyanyuk ni dia sembang dengan kita punya cantik lalah dia tanya hang siapa lah jenuh. Sembang punya lama 10 minit tanya hang siapa. Lalah empat tahun sembang apa tadi yang lupa dah. Habis kan. Selalunya nyanyuk ini berkaitan dengan umur. Orang umur lanjut lebih daripada 80, 90 ada juga 90, 100 tak nyanyuk lagi kepada tuan-tuan. Orang patutnya umur terbantu Allah ingat akhirat. Ada juga yang umur 90 dah nyanyuk dah tak ingat apa dah. Kerana tu Nabi sebut, Nabi kata khairul umur, sebaik-baik umur, panjang umur dalam ketaatan, dalam kebalikan. Sebuah-buah umur panjang umur tapi tak buat ketaatan. Ini kita tengok umur panjang pun tak buat taat, tak boleh tak. Itu sebuah-buah kata Nabi, sebuah-buah umur. Sebab tu kita selalu sebut panjang umur. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami. Jangan minta panjang saja, minta panjang umur dalam kebajikan. Minta panjang umur pun nyanyuk tak guna juga. Durian dia ingat demikian, demikian dia ingat nantur lah ya. Tak ada orang memang lumrah kata Nabi manusia ni. Dia suka dua perkara. Yang pertama umur yang panjang, yang kedua nikmat dunia. Memang tak dinafikan kita pun sama nak umur panjang. Lepas tu ikhmat pun kalau ada semayang, ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami. Pernah tuan-tuan jumpa ikhmat baca, ya Allah Tuhan kami, pendekkanlah umur kami, kami tak sama nak mati, tak ada. Kalau ada makmum kata apa, kamu seorang lah, kami nak panjang umur. Kalau hari lahir kita pun, benda kita hari jadi pun, selamat hari lahir, moga panjang umur, moga rezeki, betulih. Pernah jumpa selamat hari lahir, moga pendek umur kamu, tak ada. Putus sahabat kalau ada apa tu. Takut pendek umur ni orang takut. Orang nak panjang umur tapi doa lah ya Allah, bagilah panjang umur kami dalam ketaatan, dalam kebajikan, dalam rahmat, dalam itu. Minta lah yang tu. Jangan minta umur panjang saja tuan-tuan. Dia baginya panjang sampai nyanyuk, oh bayar. Orang nak jaga kita pun bayar. Sudah kita nak jaga diri sendiri pun tak kita tak henti. Orang nak jaga usia kat orang. Minta umur panjang, sihat, berkebajikan. Tak tahu lah sampai umur tua yang nyanyuk. Atau mati dengan tiba-tiba. Mati dengan tiba-tiba. Sekarang ni banyak mati tiba-tiba. Mati terkejut. Sedar-sedar. Mati dah dia kata. Mati dah kawan tu. Baru semalam kita akan kata. Baru semalam sembang dengan aku. Takkan mati dah. Dia bukan kira sembang tak sembang. Mereka nak mati ni. Habis orang sembang kamu tak boleh mati. Maknanya tuan. Nak cerita kepada kita tu, mati mengandung tu boleh berlaku bila-bila dengan siapa-siapa saja.
dia mati mengejut. Yang dok sakit tu mati tak apalah. Dia mati dia tak tentu. Umur tua muda tak tentu mati belaka. Saya pernah satu tempat kuliah dulu. Lepas subuh tu ada berita dua kematian. Yang pertama orang umur 80. Yang kedua umur 15. Muda. Pakcik di sebelah dia kata saya hilanglah tak apa. Yang 80 dulu jika dia mati, yang 15 ni kenapa dia mati? Benda bukan dia kan. Nak cerita mati dia mengejut tak kira pun. Tak kira orang tu sedang sakit ataupun tak sakit. Datang dia masa la yastakhiruna wa la yastakhirun, tak dilambatkan dan tak dicepatkan. Datang masa syak petang habis. Itu mati. Lebih mati mengejut. Tiba-tiba duduk sedap-sedap malam ni sama sembang. Tentu-tentu balik dapat telefon mati. Cuma kita duduk terpenuh-penuh je. Macam tak percaya pun ada. Maknanya mati mengejut. Sebelum kita sendiri mati mengejut, kita melakukan pula kita ni dengan amal-amal kebaikan. Nasihat untuk kita semua utama untuk saya. Atau tibanya dajjal yang merupakan sejahat-jahat makhluk, abjad fasyarru wa'ibi yuntazaru. Dajjal ini padalah sejahat harilah yang ditunggu-tunggu, atau hari kiamat yang lah sekali. Auswisa'ata fasa'atu adha wa a'arru. Hari kiamat, maka hari kiamat itu adalah lebih berat dan lebih mengerikan. Kiamat ni kita boleh duk sebut, kita boleh duk cerita, tapi kita nak gambarkan tak boleh. Dalam juzuk amal tu banyak cerita kisah-kisah tentang kiamat. Boleh sebut, boleh baca. Musaimin ni pun kata, aku boleh dengarkan takkan ini aja, tapi benda tu tak boleh nak rasa. Ngeri dan takut dan kiamat ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Luar biasa ketakutan kiamat. Bukan takkan manusia je, binatang-binatang pun takut kiamat. Sampai satu saat, satu ketika zalzalah digemparkan bumi ini, binatang disebut tidak lagi takut kepada yang sepatutnya dia takut. Kalau dulu binatang takut pada manusia, dia tak ada masa nak takut pada manusia lagi lah dekat dengan kiamat. Binatang ni takut pada binatang ni, Musa takut pada rimau dekat-dekat nak kiamat, dia tak takut rimau lah. Itu ada yang ketakutan yang lebih besar, mengerikan tu, yang akan berlaku, yang kiamat. Kiamat ni habis lah. Kiamat ni ada banyak bahas istilahnya. Hari kiamat, hari hisab, hari mahsyar, hari pembalasan, hari penyesalan. Ini makna kiamat itu. Yang nadamah, yang usah, yang akhirah, yang hisab. Bersegeralah mengerjakan amalan kebaikan untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala sebelum datang tujuh perkara yang disebutkan dalam hadis di atas dari tuan-tuan, yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan hadis ini hasan. Yang pertama tadi kita ulang, sebelum, iaitu sebelum papa yang merupakan, atau kaya yang menyebabkan sombong, atau penyakit yang merosakkan, tua yang menyanyuk, mati tiba-tiba, mati mengejut, ataupun datangnya dajjal, dan lah sekali akhir sekali datangnya hari kiamat. Belum tiba tujuh perkara ini, kita perlu kita buat masalah diri masing-masing. Dan tuan-tuan disebutkan lagi, suasana yang akan tiba itu tiba itu mungkin tidak akan lebih baik atau lebih ringan daripada yang sedia ada. Oleh itu berhati-hatilah memanfaatkan peluang yang ada daripada yang sedia ada. Astagfirullahaladzim. Istighfar kita banyak-banyak tuan-tuan. Kadang-kadang tahu bukan tak tahu, tapi kita ni Allahu Akbar. Duduk lengoh-lengoh kan macam tu lah. Terjaga Allah bagi jaga tengah malam nak bangun beribadah tu semoga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan, mudahkanlah aku untuk mengajarkan taat kepada-Mu, ya Allah.
hidayah untuk sampai ke taufik itu, quwwatun di ta'atillah, kekuatan nak taat ke Allah Subhanahu wa taala tu. PKP itu ada beberapa bulan, beberapa minggu ni patutnya beberapa kali di habis dah kata Quran, tapi tu semua tak tahu nak buat apa, tunggu aja. Siang tunggu malam, malam tunggu siang, kopi lepas teko, teko habis kan. Quran tak dibaca-baca, ibadah lain tak dibuat kan. Rupa-rupanya ada sebab Allah Ta'ala bagi kita ni duduk di rumah, tak pergi ke mana-mana. Cuma nak pergi juga tu, liya baluakum ayyukum ahsanu amala. Ya hari-hari tu nunggu-nunggu, ya tak pergi nak buat apa. Tapi bagus juga yang tempoh PKP katanya saya dapat 2 kali kata, 3 kali kata. Dia ni nasib makan ketam. Jadi nikmat Allah Ta'ala bagi kadang-kadang untuk muhasabah diri. Nikmat juga bila Allah Ta'ala bagi keadaan kita ni makin okey, makin okey, makin okey. Itu nikmat juga tuan, nikmat. Jangan kita sombong. Sejauh mana teknologi, sebesar mana Allah tak teknologi. Kalau Allah nak uji, habis tu tuan, hidup ini. Jangan kita sombong. Tengok negara-negara yang besar, yang korona teknologi itu, itu, itu. Semoga Allah Ta'ala ampunkan mereka banyak yang beriman begini. Kita jangan berasalah kita hebat begini. Allah katakan satu virus yang kita tak boleh tengok, tak boleh nampak, virus itu punya lah kecil. Nak awak kat dia pun tak boleh. Suruh dia balik kat dia, dia pun bukan datang saja-saja. Dia bukan boleh gelak diam tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia diperintahkan. Nah, maka dia datang dengan perintah. Minta, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dah caranya pun. Macam dulu ada Nabi Yusha, dulu Nabi Yusha nak pergi perang. Hari hari Jumaat, waktu dah nak ke Makkah, waktu asar dah nak habis. Maka Nabi Yusha kata, wahai matahari, kamu diperintahkan dan aku pun diperintahkan. Maka tunggu kejap, tahan diri kamu. Maka orang pumpah-pumpah sampai hari Jumaat sampai menang, baru matahari itu turun. Maknanya segala makhluk atas muka bumi ini, walau apa rupa sekalipun, atas izin dengan Allah Subhanahu wa taala juga gelap diam dia. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagi segala keselamatan, segala kebaikan. Begitu tuan, sekarang dulu untuk malam ini.